Dalam kegembiraan menyambut Syawal semalam, ada insan yang terpaksa tabah menghadapi dugaan apabila rumah pusaka yang didiami hangus dalam satu kebakaran di Kampung Sayung Tengah, Kuala Kangsar, Perak. Akur dengan ketentuan ilahi, ibu tunggal warga emas bersama seorang anaknya itu tinggal sehelai sepinggang. Halimah Bitaman, 66 tahun berkata, dia hanya menyedari rumahnya terbakar apabila terlihat asap berkepul-kepul. Menceritakan situasi, Halimah yang menghidapi sakit lutut dan darah tinggi itu sempat keluar dari rumah sebelum dibantu orang ramai dan dia tidak dapat menyelamatkan sebarang dokumen penting. Tak ada apa selamat. Kita selamat handset satu je. Kita pun sebab kita tengah pegang. Tengah pegang nak banyak benar ni, dia kata WhatsApp kan. Baru nak main tu dah hangat. Terus keluar je, kasut pun tak dan. Terus itu ada orang tu tarik kita bawa ke depan. Anaknya, Muhammad Azhar Taha Suhaimi, 23 tahun pula berkata, menyedari api sedang marak, dia berlari menyelamatkan kereta kancil dan motosikal yang hampir musnah. Kata pelajar ijazah jurusan Seni Bina Landscape Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam itu, dia baru pulang ke rumah selepas mengambil gambar raya dan melecur di bahagian bahu, tangan dan leher apabila cuba menyelamatkan komputer riba. Baru nak buka laptop, nak tengok kerja assignment sikit jadang lah. Nak tengok. Lepas tu dalam masa tu, sedar-sedar macam ada berasa. Oh, saya pun tak tahu lah sebab saya berada dengan mak saya masa tu. Lepas tu, macam pelik kan, macam kenapa ada asap banyak. Tu rasa macam dengar bunyi dekat apa atas lah. Tak tengok atas tu dah. Terbakar. Buat masa ini, dua sekeluarga itu menumpang di rumah saudara mereka. Prihatin akan kejadian itu, mangsa turut diberikan sumbangan wang tunai dan keperluan harian daripada beberapa agensi berkaitan. Untuk bantuan yang seperti ini, bencana yang macam ini berlaku, pihak pejabat daerah, saya mewakili Tuan Pegawai Daerah Kuala Kangsar tak berhadir pada ini kerana urusan. Jadi saya pengulu di Mukim Sayung ni. Untuk bantuan kita yang dapat serahkan dalam bencana begini, pihak bencana daerah kita keluarkan wang tunai lah sumbangan sebanyak RM2,000 lah. Untuk itu, selain daripada susulan bantuan yang lain lah yang akan kita bantu nanti pada masa.